Apakah knalpot racing itu wajib kalian pasang di motor yang sudah di bore up? Guys, kalau kalian yang pengen nambah power motor dengan caranya di bore up, tapi pengen masih knalpot standar, itu sah-sah aja kok ya. Dimana kalau kalian yang memakai knalpot racing, memang lebih disarankan ya. Oke, aku hanya bisa bilang gitu dulu ya. Karena bore up itu tidak selamanya kalian harus memakai knalpot racing. Karena paket bore up yang sudah diproduksi oleh beberapa pabrikan yang memang menciptakan alat-alat racing ya, itu mereka sudah menciptakan blok yang bisa digunakan untuk knalpot standar. Jadinya kalian yang pengen bore up tapi knalpotnya masih standar, ya udah lakuin aja, nggak masalah. Cuman memang kalau dengan knalpot racing itu pasti bakalan lebih bagus lagi hasilnya, karena lebih sinkron antara power yang dihasilkan oleh bore up dan pembuangan oleh knalpot racing tentunya. Tapi kalau kalian yang bore upnya itu sistemnya dibobok atau dikorek, ya jujur aja aku nggak tahu ya, karena ya hasilnya itu bisa random atau acak. Kalau pembuatnya itu jago, dalam arti sering banget dia ngorek blok motor yang original kemudian diperbesar dan hasilnya bagus, ya nggak masalah. Tapi kalau yang asal jadi gimana? Ada beberapa orang yang juga menanyakan ya, "Bang, knalpotnya kok masih standar padahal mesinnya sudah di bore up?" Ya, gini, aku kenapa tidak mau memakai knalpot racing saat ini tuh sebenarnya ada alasannya ya. Dimana aku itu kayak pengen ngebuktiin bahwa dengan paket bore up dan setup racing yang sudah aku tanamkan di motorku ya, itu masih cocok dengan knalpot standar. Dan juga ya, selama kurang lebih mungkin 5,5 tahun ya, aku punya NMAX ya. Aku punya NMAX itu tahun 2015 bulan Oktober. Jadi ya bisa dibilang hampir 5,5 tahun itu aku pakai knalpot racing sampai 2021 bulan Mei, Juni, Juli ya, kurang lebih. Ya pokoknya kurang lebih sekitar 5,5 tahun setelah punya NMAX itu ya, dan itu benar-benar yang full aku pakai knalpot racing. Aku hampir tidak pernah pakai knalpot standarnya. Jadinya bayangin aja 5,5 tahun pakai knalpot racing. Ya, jujur aja aku tuh bukan karena takut polisi, enggak, cuman kayak jenuh atau bosen gitu loh. Jadi aku tuh kayak ganti dulu knalpot standar sampai jenuhnya aku, sampai bosanku hilang, baru aku pasang lagi knalpot racingnya. Jadi kalau kalian mau menunggu hasilnya dari racikan motorku yang sudah di bore up dan settingan racingnya plus knalpot racing, ya ditunggu aja ya. Aku belum tahu kapan aku bakal mau bikin videonya tentang motorku yang sudah disetting sedemikian rupa, sudah dibore up sedemikian rupa dengan knalpot racingnya. Nanti ya, aku belum mau sekarang. Jadi ya, harap bersabar. Dan juga ya, aku garis bawahi dan aku ulangi sekali lagi, kalau tidak semua orang mau menambah tenaganya dengan knalpot racing. Mereka hanya mau bore up, menaikkan CC motor, menaikkan performa motor, tapi knalpotnya tidak mau knalpot racing, hanya pengen menggunakan knalpot standar. Sekian dulu untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat buat kalian ya. Kalian yang tertarik mengenal channel ini lebih dekat, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Tekan tombol like pada video ini, berikan komentar atau pertanyaan di kolom komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah nonton video ini hingga selesai. Aku Andrea Varens, izin pamit dulu dan sampai jumpa di video lainnya. Keep safety riding and enjoy your ride!